Ya, ini dia Rendra, kita bisa melihat dari lineup yang diandalkan masih Kurniawan Kartika Aji di posisi penjaga gawang, ada Agil Munawar, ada juga Anderson di lini pertahanan seperti biasa di posisi center back, ditemani oleh Hamra Hehanusa, ada Renan Silva, Rohit Chan, Adi Eko yang kali ini diturunkan sebagai starter, ada Pahabol, Flavio, dan juga Miftahul Hamdi di lini depan. Tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Divaldo Alves di starting lineup dari Persik Kediri. Sedangkan dari Barito Putra, Coach Rahmat Darmawan tetap mengandalkan pemain-pemain pilar seperti Rizky Pora, Gustavo Tocantins, Mike Ott, Nazar Nurzaidin, Bayu Pradana, kemudian Bagas Kava, Renan Alves yang merupakan top skor sementara, Firly, dan juga penjaga gawang Benny Yuwanto. Selamat sore buat Anda pemirsa yang ada di Kediri, ada juga di Banjarmasin, serta buat Anda yang ada di Sleman, di Tangerang, di Kabupaten Bogor, di Malang, di Solo, di Semarang, lalu juga buat Anda yang berada di Surabaya, di Madura, lalu juga ada di Samarinda, ada di Bali, Jakarta, Bandung, dan juga Makassar. Semuanya juga siap-siap, kita akan lihat kick-off pertandingan di babak yang pertama. Menarik, dia bisa juga memakai skema 3 center back dan juga mengandalkan satu gelandang bertahan. Oh, bahaya ini. Dan sekarang sebuah tekanan yang dilakukan. Baik, lolos kali ini pemirsa. Oh, sukar dipercaya. Di mana permainan yang diberikan tadi oleh Yusuf Milana. Padahal Flavio Silva dalam posisi yang bebas. Dan kali ini bola kembali dikuasai oleh Renan. Renan lagi. Bola daerah kepada Flavio. Sebuah long ball yang sangat baik di belakang garis pertahanan dari Barito Putra. Tapi sayang disayang, di mana eksekusi dengan tanpa kontrol yang dilakukan oleh Flavio masih berada di atas misar gawang Bung Miner. Iya, inilah yang dinamakan umpan manja ya. Umpan diberikan begitu akurat. Dan juga bisa menjadi captain. Iya, itu dia. Oh, Ferry Pahabol. Ferry Pahabol. Kembali, Bung Binder. 8 menit jalannya pertandingan. Tekanan demi tekanan dilakukan dengan baik sekali oleh Persik Kediri. Iya. Jaga dia. Tendangan dari Renan Silva. Bahaya, Bung Binder. Gol! Di mana ada Atang alias anak Tangerang asli yang berhasil mencetak gol di Stadion Brawijaya Kediri. Alhamra Hehanusa dengan sebuah tandukan yang sangat tajam berhasil merobek gawang dari Benny Yuwanto. Dan akhirnya berubah skor menjadi 1-0. Persik Kediri unggul atas Barito Putra. Ya, seperti juga di pertandingan sebelumnya ketika Persik Kediri mencetak gol dari sepak pojok yang dieksekusi oleh Hamdi, kali ini sepak bojok tersebut dieksekusi oleh Hamra Hehanusa ketika dia melompat tinggi untuk menyambut umpan yang... Oh, ternyata Renan mengambil dengan power shootnya. Renan! Benar seperti kita katakan, bagaimana power shooting yang dilepaskan tadi oleh Renan Alves. Iya. Flavio, berikan bola kepada Renan. Renan kuasai bola. Masih Renan. Renan Silva! Gol! Sukar dipercaya pemirsa, Maestro Renan Silva berhasil melakukan tendangan placing benar-benar ya, pojok ke kiri dan benar-benar merubah skor menjadi 2-0. Gol ke-8 dari Renan Silva di musim ini untuk Persik Kediri. Iya, gol ketiga dari Renan Silva dalam 5 pertandingan terakhir Persik Kediri yang kali ini bisa dia cetak dari luar kotak penalti. Dia mencari angle, dia menunggu momen yang tepat sebelum dia melepaskan tendangan placing yang bisa menjebol gawang dari Benny Yuwanto. Sebetulnya sudah bergerak ke arah yang benar, tapi memang placing dari Renan Silva yang begitu akurat membuat Benny sulit untuk bisa menepis bola. Dicatat oleh sejarah, oleh Persik Kediri. Oh, Renan kembali, masih Renan. Anda lihat bagaimana Renan menggunakan kaki kanannya. Nazar, shooting dari Nazar Nurzaidin. Sebuah percobaan yang positif dilakukan tadi oleh Nazar Nurzaidin yang membuat akhir tadi pertandingan di babak yang pertama dari Brawijaya Kediri, di mana Hamra Hehanusa dan Renan Silva mencatatkan namanya di papan skor dari Stadion Brawijaya Kediri di sore hari ini dalam laga antara Persik Kediri menghadapi Barito Putra. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baru saja kita berada di babak kedua dilakukan tentunya pemirsa. Tim dari
Persik Kediri dengan jersey putih sekarang berada di sebelah kanan. Sementara Badil Putra dengan jersey kuning berada di Bali Yusuf. Bagaimana tusukan-tusukannya memang sering memberikan kerepotan bagi tim. Dan ini dia sangat baik sekali. Sebuah peluang cutback. Dan masih bisa. Dua kali penyelamatan dilakukan tadi oleh kiper Benny Yuwanto. Ketika hanya butuh waktu 20 detik saja, Persik Kediri memberikan bahaya dari pertahanan tim Barito Putra. Iya, pergerakan yang eksplosif dari Yusuf Mailan yang bisa memberikan umpan kepada Pahabol. Dan Pahabol dengan cepat tadi memberikan cutback kepada Renan Silva. Shooting keras, tapi bisa di-save oleh Benny Yuwanto. Sekarang ada Fitra Ridwan, dia rubah arah kepada Ferry Pahabol yang bergerak di sebelah kanan. Tidak offside Ferry. Ferry Pahabol, masih Ferry. Ferry baik, ini bahaya pemirsa. Ferry Pahabol, Ferry, Ferry Pahabol, Renan. Ya, kehilangan ruang tembak tadi Ferry Pahabol. Oh, Renan Sekarang Silva. Renan Silva kuasai bola. Renan Silva, Flavio, Flavio. Ya, ada Frank Rika Sokoy. Masih Frank Rika. Frank Rika Sokoy. Sebuah crossing dari Ferdiansyah. Bahaya pemirsa. Ferdiansyah crossing berikutnya. Bahaya pemirsa. Gustavo! Sebuah peluang emas didapatkan oleh Gustavo Tocantins. Blessing header yang dia lakukan. Tampaknya masih melebar dari gawang Kurniawan Kartika Aji. Dan memang tidak offside ya. Iya, ini pertama kali dia mendapatkan umpan yang akurat di dalam kotak penalti ketika Gustavo sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Sayang dan ini dari Rizky Pora. Iya, jika ini gol lebih menarik. Iya, betul sekali. Dan ini dia peluang. Ferdiansyah. Oh, lagi-lagi memang belum beruntung pemirsa Barito Putra. Peluang demi peluang mereka dapatkan. Dan kali ini half volley dari Ferdiansyah pun masih berada di atas pisar dari gawang Kurniawan Kartika Aji. Karena mereka mendapatkan 3 kali kemenangan beruntun dalam 5 laga terakhirnya. Benar sekali pemirsa, 2-0 skor akhir. Persik Kediri menghadapi Barito Putra. Berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur. 3 pertandingan yang sangat luar biasa. Di mana kemenangan yang sangat berarti sekali bagi Persik Kediri. Inilah dia hasil akhir dan gol dicetak oleh Hamra dan juga Renan Silva. Kita kembali lagi selama pesan-pesan yang berikut ini.